kejadian, Rizky Billar diam-diam sudah nembak Lesti Kejora. Belakangan ini kedekatan penyanyi dangdut Lesti Kejora dengan pesinetron Rizky Billar kembali mencuat. Bahkan banyak yang mendoakan agar keduanya berjodoh dan segera naik ke pelaminan. Baru-baru ini Rizky Billar disebut telah menyatakan cinta kepada biduan asal Bandung, Jawa Barat ini. Hal ini terlihat saat keduanya menghadiri acara LIDA 2020. Di atas panggung Rizky Billar pun membuat heboh juri hingga presenter. Bahkan Billar tak mau disebut merekayasa hubungan dengan Lesti Kejora demi pamor. Akhirnya ia memberanikan untuk mengutarakan isi hatinya kepada Lesti Kejora. Awalnya, pria yang pernah dikabarkan dekat dengan Dinda Hau ini mendapat pertanyaan dari Irfan Hakim apakah dirinya sudah menyatakan cinta kepada Lesti. Mendengar pernyataan itu, Billar pun tampak salah tingkah dan memilih untuk menghindar dari pertanyaan itu dengan pura-pura izin ke kamar kecil. "Billar, kamu pernah nyatain cinta nggak ke Lesti?" tanya Irfan Hakim. "Aa, bentar permisi kebelet," sahut Rizky Billar. Selain itu, saat pesinetron Topeng Kaca itu berusaha menghindari pernyataan seperti itu, Soimah Pancawati malah membongkar tentang hubungan Billar dan Lesti. Soimah mengatakan jika Rizky Billar sudah menyatakan cintanya kepada Lesti Kejora namun masih menjadi rahasia. Sudah pernah nyatain Billar, terang Soimah. Merasa kaget dengan pernyataan yang keluar dari mulut Soimah, Rizky Billar pun langsung salah tingkah, sedangkan wajah Lesti pun tampak memerah.